Thailand. Berdasarkan data World Factbook 2022 memiliki penduduk 69.648.000 jiwa. Thailand adalah negara kesatuan parlementer semi demokrasi monarki konstitusional. Kepala negaranya adalah seorang raja, yang mana raja Thailand saat ini adalah Maha Vajiralongkorn yang naik tahta sejak 13 Oktober 2016. Dan kepala pemerintahnya adalah seorang perdana menteri. Perdana menteri Thailand saat ini adalah Prayut Chan-o-cha yang menjabat sejak 24 Agustus 2014. Beribu kota di Bangkok yang memiliki nama resmi Krung Thep Mahanakorn. Mata uangnya adalah baht dan berkode internasional plus 66. Garuda adalah lambang negara Thailand namun disebut sebagai Krutpa. Bendera negara Thailand adalah Tong Trai Rong yang bermakna bendera tiga warna. Mayoritas rakyat Thailand memeluk agama Buddha yaitu sekitar 94,5% atau lebih dari 65,8 juta penduduk. Thailand menjadi negara penggagas ASEAN, Association of Southeast Asian Nations atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, Perbara. Thailand bersama Malaysia, Filipina, Singapura, dan Indonesia mendirikan ASEAN di Bangkok, Thailand pada tanggal 8 Agustus 1967 berdasarkan deklarasi Perbara. Saat itu Thailand mengirimkan menteri luar negerinya yaitu Thanat Koman selaku pimpinan delegasi. Oke sobat, itu tadi profil Thailand, negara penggagas ASEAN. Semoga bermanfaat.